Yeay, halo semuanya. Nah, alhamdulillah hari ini yuk kita nge-review tentang si kulkas LG. Nge-review tentang kulkas LG, ya kan? Ini tipenya GNB215SQMT. Nah, ini lemari es, ya kan? Dengan 220 top buatan Indonesia. Ini dia boxnya, dan ini dia bentuknya. Tuh, eksklusif ya. Nah, ini ada, emang udah ada tempelannya dari sana, jadi dari kayak pengaturan temperatur dan lain-lain, ya kan? Dan ini adalah inverter 10 tahun garansi. Nah, jadi tadi ini pas datang awalnya adalah harus dibuka dulu biar dibuka selama 3 jam, dibuka dulu biar enggak bau plastik, ya kan? Karena kulkas baru gitu harus dibuka dulu selama 3 jam biar enggak bau plastik, baru nanti dicolokin. Nah, ini dalamnya freezernya kayak gini, ya kan? Soalnya juga ada keterangannya. Terus dalamnya ini adalah ice maker-nya, kan? Dan ini ada pengaturannya. Jadi ini tadi udah aku buka selama 3 jam untuk ngilangin bau plastik, dan sekarang udah aku colokin. Ini ya penampakannya. Ini itu kapasitas kurang lebih 225 liter ya. Kotor untuk bersihnya 209 liter, jadi emang lumayan besar. Ini udah aku colokin, kita tinggal tunggu dingin. Dan kita lihat tuh, wow, terang banget, ya kan? Super duper mewah sih menurut aku. Dengan harga ini aku beli sekitar 3 jutaan. Tuh. Selanjutnya ini untuk bagian belakang. Ini tampak belakangnya. Dan ini ada pengaitnya untuk si kabel, jadi emang dia rapi dan gak keleleran kabelnya. Nah, seperti biasa itu dalamnya pastinya ada buku petunjuk, buku petunjuk pemakaian lemari es pendingin si LG. Tuh ya. Disini ada stikernya untuk ngisi si kartu garansinya. Nanti kita kirim ya kartu garansinya. Tuh, ini ada tinggal stiker, nanti ditempel gitu ya. Oke, selanjutnya ayo kita ke kulkasnya, karena tadi setelah aku colokin ditunggu sekitar 15 menit. Ini dia, setelah 3 jam menunggu dicolokin, terus kita tunggu 15 menit lagi, terus sekarang udah dingin. Yes, sorry, ini akhirnya aku pasang. Tadi kan kalian lihat kalau ini bisa dilepas, ya kan? Ini adalah ice maker. Nih, tadi ini baru aku cuci. Dan ini juga bisa dilepas gitu. Tuh ya, ada dua ice maker.
satu tempatnya ini 10S. Dari cuci dan terus ini, jadi nanti kalau misalnya udah jadi esnya, langsung aja deh kita puter. Ini ada tanda panasnya, kita puter gini dan esnya jatuh ke bawah sini. Langsung aja deh kita konsumsi esnya. Ini dingin ya, ini dingin banget. Dan ini tuh disarankan posisi 3 sangat dianjurkan. Nah, ini aku pakai di posisi 3 untuk kedinginannya sesuai dengan anjurannya. Jadi 4 sangat dingin, 3 lebih dingin, 1 ya dingin. Ini interiornya dan ini dingin banget. Dan ini untuk di pintunya ada 2 rai juga. Tuh. Oke, ini untuk yang lantai atas freezernya. Kapasitasnya besar ya, dan ini juga bisa dilepas kok nanti. Jadi nanti kalau misalnya kalian nggak pengen bikin es yang kayak gini, atau mungkin memakan tempat, dan emang ini lumayan makan tempat sih ya, tapi kalau mau dilepas juga bisa. Selanjutnya kita ke lantai bawah. Wow, ini dia penampakan untuk bagian bawahnya. Kita mulai dari pintu dulu. Ini seperti biasa untuk tempat telur. Ini. Nah, nggak tahu kenapa di bagian sini juga nggak ada kayak gini ya. Aku juga nggak tahu sih. Jadi cuma satu sisi aja. Mungkin untuk tujuan LG mungkin untuk botol-botol yang lebih tinggi kan, gitu, kayak botol sirup atau apa gitu. Sedangkan sini untuk botol yang pendek-pendek. Nah, untuk luasnya si tray-traynya ini tuh cukup luas ya. Jadi tebel gitu loh, lebar. Tuh, lebar banget. Tuh. Lalu selanjutnya ini untuk tampilan si lampunya. Dan ini itu bisa ditarik, kita bisa ngeluarin tanpa harus ngeluarin barang-barang di sini, tanpa harus membungkuk. Jadi ini emang full out tray, jadi ini emang kaca ya. Tuh, desainnya kayak gini. Yang atas, bagian atas tuh yang full out tray-nya, yang bagian bawah ada seperti ini. Jadi di sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Itu dia. Ini terang banget ya lampunya, kelihatan kan tuh LED-nya seperti itu. Terus ini ada petunjuknya, kalau ini untuk buah, ini untuk vegetable gitu, untuk sirkulasi udaranya aja sih di bawah sini. Dan ini juga sebesar ini tuh, jadi modelnya kayak kristal-kristal gitu, bagus ya, keren, mewah, hepe, keren banget kapasitasnya. Jadi ya, jadi ini penampakan bagian bawah. Nah, semoga video ini